Kewajiban seorang muslim, muslimah dalam beragama yaitu harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Adapun tentang dalil wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah. Kata sebagian ulama tafsir, tali Allah yaitu Al-Qur'an atau Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam, ya. Ini adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam.